Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haruto Kaido melanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu mengundang anggota atau peserta belajar untuk mengikuti classroom pada Google kita. Yang pertama, kita udah sampaikan bagaimana cara membuat materi yang ini ya, untuk upload tugas baru, di mana nanti saya akan melanjutkan di sini. Selain memberikan tugas, kuis, juga nanti akan ada pertanyaan maupun materi yang bisa nanti kita sampaikan kepada peserta didik kita. Baik, kita klik ke anggota. Di sini ada dua. Yang pertama ini adalah dengan mengirim kode kelas yang seperti ini. Kita copy aja. Kemudian tempel pada sini dengan notepad yang sudah kita siapkan. Nanti akan kita kirim ke peserta didik melalui WhatsApp grup. Sebagai misal contoh gini, saya copy. Saya akan kirim untuk WhatsApp saya. Ini anggaplah grup ya. Ini hanya sebagai sampel aja. Nah, kemudian kita send. Dari sini, sebagai peserta didik, nanti akan membuka suatu WhatsApp. Silahkan lihat pada screenshot di sebelah ini. Sekarang saya buka untuk WhatsApp sebagai siswa yang menerima pemberitahuan melalui WhatsApp. Di sini bisa diperhatikan bahwa ada link https classroomgoogle.com. Ini kita klik, kemudian kita menghafal untuk kode kelas kita ini. Yang pertama pasti kita memiliki akun Gmail ya. Setelah kita login dengan akun Gmail pada Android kita, ini diperhatikan ada tanda plus di pojok kanan. Itu klik saja, kemudian klik join class. Nah, kita tinggal masukkan untuk kode yang tadi sudah kita ingat-ingat. Masukkan pada kolom class code. Setelah selesai, klik join. Maka, alhamdulillah, saya sebagai siswa sudah join terhadap invite dari guru kita atau dosen kita. Cara kedua adalah dengan mengeklik atau mengundang siswa, kemudian tulis Gmail, klik undang. Di sini terlihat satu siswa yang sudah dikirim dengan menggunakan WhatsApp sudah masuk. Akan tetapi untuk yang melalui Gmail, statusnya masih diundang, dan di sini kita beritahu kepada siswa untuk membuka email untuk klik join. Ini adalah Gmail siswa yang mendapatkan undangan melalui Google Mail. Klik pada undangan kelas. Kemudian di sini klik gabung. Klik lagi gabung. Klik lanjutkan. Nah, ini siswa yang diundang melalui Gmail sudah masuk di dalam classroom kita. Ini kita lihat, kita reload. Dua siswa sudah gabung dengan classroom kita. Di sini ada sebagai contoh, ini saya centang satu ya. Ada tindakan kirim email keluar atau jangan tampilkan.
Kemudian jika akan mengundang lagi, silahkan pilih dengan metode WhatsApp seperti ini atau menambahkan email dengan mengetik satu persatu, kemudian klik undang. Ikuti terus untuk materi berikutnya. Terima kasih.